Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, welcome back to my channel, di Intra Channel. Kali ini saya mempunyai satu buah paket. Pengirimnya Deki Deci dari Bekasi, Jawa Barat. Kita buka paketnya. Ini adalah shocklecker DBS G Plus. Unboxing. Oke, ini dia dusnya, bling bling ya. Tulisannya Japan Technology Wood Class Shock Absorber. Di sebelah sini ada Wood Class Shock Absorber juga. Suspensi peredam kejut Japan Technology MTP. Sama modelnya GP Plus, size-nya 310 mm, di sini bisa di adjustable sampai 320 mm kata si keterangan di apa di online shopnya. Colornya gold black. Ini apa namanya, bisa di adjustable juga untuk empuknya tuh, bisa empuk atau bisa agak keras ribbonnya. Ini kita warna, awalnya saya pesen warna silver tabungnya sama titanium, mungkin stoknya nggak ada, ini jadinya dikirim yang cadangannya yaitu warna gold sama hitam. Ini di dalam dusnya ada stiker, stikernya udah nempel ya. Wow. Mantap ya softnya. Ini warna gold dan pelnya tuh warna hitam. Juga dapat ini adjustable-nya ya, kita pasang di sini. Ini dia shock DBS GP Plus, tampilannya warnanya gaya-gaya Ohlin ya, yang harga 8 juta. Ini saya beli di Bukalapak, lapaknya Deki Deji. Untuk harganya kita lihat sendiri, 190.000 ya. Tadi sebenarnya kita dapat stiker, cuma sayang udah nempel. Oke, kita akan langsung masangnya. Ini kalau lihat detailnya dulu sebentar. Ini di sini ada stiker DBS ya, Japan Technology. Ada peringatannya. Ini buat adjustable-nya, dinaikin sampai ke, tapi nggak dapet kuncinya ya, nggak ada kuncinya ya. Ini udah kosong ya, tapi nggak dapet buat lubangnya. Tabungnya warna gold. Sebenarnya ini macamnya banyak ya, kalau dilihat di lapaknya tuh ada tabung black, red, ada yang kuning gold juga, ada yang seperti ISS tabungnya warna silver,
Ini untuk semua, di sini tulisnya untuk semua motor matic ya. Oke, kita akan langsung memasang di Yamaha Mio Sporty. A few inches later. Ini dia motornya. Nanti shockbreaker-nya akan menggantikan yang ini ya, orisinilnya. Mio Sporty tahun 2011 ya ini. Berarti six and a half hours later. Dan ini dia tampilan setelah dipasang shockbreaker DBS G5 Plus di Yamaha Mio 2011. Oke ya kan, ini masih kotor ya, soalnya tadi full service ya, ganti pan bel, seal-seal yang bocor, terus roller sama ganti oli sama oli gardan juga, oli mesin, jadi agak kotor ya. Secara dicoba barusan nih, enak ya, rebound-nya tuh pas, nggak terlalu smooth, nggak terlalu keras juga. Ini dia shockbreaker DBS. Oke, sekian dari video kali ini untuk pemasangan shockbreaker DBS GV Plus untuk Yamaha Mio Sporty. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel dan update videonya untuk dan tekan loncengnya untuk update video-video selanjutnya. Thanks for watching.
ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk update video selanjutnya dengan tekan loncengnya. Kita sedang pamit. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So fast.